بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلا مضل له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء dan dari sore sebelumnya dan sore tadi.
lepaskan dan mengambilkan doa yang ya untuk kita dengan segala permohonan itu kemudian kita ya berkenan dan Allah Subhanahu wa Taala insyaallah ya boleh lagi ya kita sama-sama lah kesempatan ini untuk sama-sama mendoakan ya kalau kita sudah hadir di agar ya memberikan kesempatan dan memberikan kesehatan kegiatan untuk Allah Subhanahu wa Taala ya mampu yang hadir mengikut kita ini pada pada malam ini insyaallah dan pada yang yang banyak ya dalam semangat ini Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepas dari kehidupan ini ya yang mentali mentali mampun al-umat kafir menas buat umat yang manusia seringkali lalai menjaga kedudukan ini kepada manusia lalai tidak berapa endah kepada kedudukan yang mati bila tak ada nikmat kemudian mati barulah manusia sedar dalam dan aku di tuan masih aku wal kesihatan dan kelapangan masih kesihatan ini dia tak nilai tak berkumpul kan wang ini kelapangan masih pun tak berkumpul kan wang ini kalau kita tak sihat duit berita pun tak ada mana kalau kita tak ada kelapangan masa kelapangan masa tu sebenarnya kita mesti lapang masa tu mengenai lapang masa tu ada tidak berdua bila kita dah sakit macam mana kita nak lapangkan masa hadir ke rumah Allah SWT memang tak ada lebih di rumah lah kita. Jadi itulah kaitannya antara kesihatan dengan kelapangan masa. Orang yang sakit tak mampu berbuat banyak semayang pun mungkin atas ketir nak pergi mana-mana pun dah tak tak mampu dan dia dah tak sihat zuh kalau orang yang sihat ni macam-macam pun dia buat kerja rumit bersantai rumit macam-macam pun dia boleh buat sebesar mana dia doa kalau Allah SWT dan sekalian itu dan juga sekalian tuan-tuan guru itu yang menyampaikan hal sedikit ilmu di masjid kita ini diberikan kesihatan dan kehidupan Allah SWT serta diberkati kehidupan kita sekali dalam itu dalam bulan Syaban ini setelah berlalu di Rajab dan bertemu kan ya sekian kita dan kita dengan bulan Ramadan al-Mubarak dan semoga memberkati dan rahmat. Itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah teruskan kupasan tafsir Al-Quran ayat 30 ya surah Al-Baqarah yang dibaca pada awal tadi. Allah SWT berfirman وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نَسْفِكُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صَفَّتِي يعني مفهوم أسكال أمومي لك مفهوم نسأل أمومي dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di muka mereka berkata adakah kau hendak menjadikan orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah di sana sedangkan kau sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikan Allah SWT berfirman sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau tahu. Jadi kita teruskan ya, apa yang diuraikan dan yang dikongsikan dalam nota yang satu-satu yang saya kongsikan kepada tuan pada Musa 105 perkataan itu. Sa'id Ibn Qutadah mengatakan telah sampai kepada kami dari Abdullah bin Abbas sudah rumah bahawa dia telah pernah berkata semuanya ketika Allah SWT nak menciptakan Adam AS para malaikat berkata Allah SWT tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih alim sisi daripada kami. Maka mereka diuji dengan
di atas seluruh. Jadi mereka lah makhluk yang paling taat kepada Allah SWT. Kan dia disebutkan waktu pergi dan cipta satu makhluk yang wajahnya rosak, buat rosakkan dan bumi berbulung-bulung dan sama mereka. Kami ada kami bertasbih, bertahmid, bertakbir, solat kepada kamu, eh? Menyembahmu, eh? Setiap masa macam ini saya kongsikan sebelum-sebelum ada malaikat, eh? Kerja di rokok ada, ada malaikat di sujud, ada malaikat, eh? Wajah dia bertawaf keliling Baitul Ma'mur. Nabi SAW mencatatkan dalam ketika bagi Mi'raj, bagi dia melihat sekitar 70,000 malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini dia Kaabah di langit. Kaabah di bumi berada kita dia nampak tu. Dan Kaabah dan Musyarafah. Tapi Kaabah di langit apa nama dia? Baitul Ma'mur. Nabi nampak 70,000 malaikat tawaf. Jadi ayat jadi mereka melihat mereka lah yang paling layak jadi khalifah. Mereka nampak jenis makhluk yang nak dilatih, yang nak dicipta Allah Ta'ala menjadi khalifah itu ciri-ciri dia buat kerosakan atas bumi. Dalam bumi itu jadi rosak, mereka berkurang sama mereka pula. Memanglah betul kalau kita lihat guru-guru ini mengajar kepada Muslim. Sebab Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam surah Ar-Rum, surah Al-Fasyal Fibari Walbah, ya, telah terakhir kerosakan di atas di daratan dan lautan lima kasabat Aydinas dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Betul lah memang ini. Tetapi kita jangan melihat buruk dia, lihat yang baik dia. Ini kita banyak berbeda. Jadi kita melihat sesuatu, kita banyak menggunakan mata lalat, kita tak banyak menggunakan mata lebah. Walaupun saya kuliah, saya nak cerita sebenarnya tujuan, sebenarnya ada satu golongan yang menanam persepsi negatif bagi pasukan keselamatan. Saya cerita cerita ini panjang, saya ambil yang tengah-tengah. Ini jahat. Jadi ada yang dalam bulan usaha Ustaz tak betul benda yang salah tak salah. Kita pun pada nak tumpah dijawab itu jawapan. Saya kata betul, Islam tidak berkompromi kepada perbuatan maksiat. Tak kira pun Islam kata mencuri ini halal, ada masa halal, minum arak ini ada masa halal, berzina ini ada masa halal, poin-poin ini ada masa halal, menutup aurat ni, membuka aurat ni, halal, itu mestinya halal. Rasuah ada mestinya halal. Tapi Islam kita ada kompromi. Sebab Nabi kata innal halal bayyin wa innal harama bayyin. Sebenarnya yang halal itu nyata dan yang haram nyata. Tapi yang saya nak sebut adalah persepsi. Kita melihat sesuatu itu dengan mata lalat, nampak jahat. Itu kalau kita lihat dengan mata lebah, maka kita akan nampak ramai lagi di kalangan sahabat-sahabat kita dalam suatu keselamatan yang melakukan memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat. Apa yang pakcik red, apa yang red, tayar pecah itu, mereka tolong alihkan kereta ke tepi, tolong tukar kat daya itu supaya Pakai Kret ni boleh menjalankan kerja, boleh meneruskan kerja ni. Buat kerja dua, kerja dua menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Kerja mereka bukan tolong apa tukar daya.
diabetes. Tapi ada rasa membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan sebuah kita bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan dan takwa. Tapi yang itu banyak orang tak nampak. Orang yang nampak, boleh. You go to PlayStation, 300. You go to me, 100. Yang itu pun nampak. Ini jahat. Mungkin orang itu yang jahat, yang lain. Tapi persepsi itu, zaman sekarang, kita sosial, kita berhebat, cepat. Dalam tempoh sehari, dah beribu-ribu yang kita. Dia tak macam kuliah kita ni, kuliah saya pagi ni, tak ramai. Dapat buang ke tu, double finger pun dah cuma bunga-bunga nanti lah. Yelah, kita bukan selebriti kan. Datang pun kena lama, bukan datang naik Alphard ke, naik Alphard ke. Tapi yang datang naik kereta lama tu, kosnya enggak mahal. Yang datang naik Alphard ke Alphard tu, kosnya mahal. Empat angka tak ada, pertama, tak ada usul. Hal ada usul lagi, tapi pusat masjid yang jumpa tu tak bagi pahala. Kami mampu 500. Masjid tak besar, 500 yang tu. Macam mana? Puan, Puan PA. Cik. Oh, tak ada usul. Hal ada usul tarik ni tak. Tapi sebab masyur tak bayar. Tak ada usul. Kalau masuk dia banyak, dia edah. Nanti saya cek. Ada. Wahal itu ada dalam wahal itu. Wahal itu juga dia ada tarik lagi. Ambil yang ini. Masa yang ini, masuk lebih. Aku sebahagian ke semua lah. Aku kata saya kata semua. Aku memanglah masuk itu 20 ribu lebih. Yang kita bagi ini, kita dapat 10 katai tu. Saya tengok pun alhamdulillah 10 orang, alhamdulillah 10 orang, 10 orang lah. Jadi ada yang ini tuan. Kita banyak melihat guna mata lalat. Inilah malaikat. Malaikat dia guna menggunakan mata lalat. Dia nampak bumi manusia ni, bumi wajah dia merosakkan alam, berkebumi dan berburu-buru semua mereka. Yang positif pun tak nampak. Sebab apa? Tak guna mata lebah. Kalau guna mata lebah, dia akan nampak. Oh, manusia tengok. Bila manusia jadi khalifah, boleh bina pecahkan langit. Tengok orang. Berlumba-lumba dia. Dia jaga ni 4 penaga, 2 atau 3. Oh, tak cukup lah. Kalau penaga yang satu, tak boleh jadi ni. Dia bina kaya kita, bukan ialah. Dia buat 2 tingkat, kita buat 3 atau 3. Lagi, gaya negara yang satu pula. Oi, mana cik? Kita ni kaya, kita berkaya. Mana cukup kita tengah cuba menaga hebat. Nampak lah, kita lah. Contoh. Taklah saya kata punya mereka buat untuk bantikan, kan? Perlu tinggi tu. Kita pergi sisi kalau kena attack pun tengok bawah ngayat. Terus akan bawah 88. Tingkat belum lagi. Apa tingkat? Oh, lagi tinggi. Itu manusia kan memakmurkan bunyi. Ada masjid, ada pekan, bandar, adanya hospital, adanya sekolah. Itu kalau malaikat apa yang ada tuan tu lah. Kalau kita belantara sampai inilah kita belantara tak berubah-ubah. Pasal apa? Sebab mereka ada akal, tak ada nafsu. Akal ada tapi nafsu tak ada. Keinginan tak ada. Akak dengan pandang nafsu tu satu hal, satu hal dia je. Orang perempuan ni, 9 nafsu dia. Banyak keinginan dia. Nak pakai lawa, nak beragam meh, nak rumah cantik, nak kereta cantik. Suami pakai wajah tu. Orang tak perlu. Bila dia tukar kereta, bang. Kereta tu dia boleh pakai lagi sampai ke rumbu, sampai ke merata-rata. Suruh tukar kereta. Atau orang perempuan. Bila tu nak kereta baru? Kereta-kereta ni boleh pakai lagi, tak bayar dah, dah habis hutang lah. Maintain dia je. Jaga ni hutang dah dengan kalau ada benda-benda dia nak kena tukar.
pakai lagi. Ya, tapi yang perempuan boleh. Sebab itulah orang kaya ya, minta pada kita ilmu suruh rompak rumah dia. Itu akak balik tengok. Balik sekarang akak tengok cerita di bawah dia. Pasal apa? Yang orang kaya minta ketua penyambut rompak rumah dia. Pasal apa? Tak tahan layan kainah rumah dia. Setuju dia. Dia nak baju baru. Orang ada baju baru. Dia nak baju baru. Orang ada peragut baru. Dia nak peragut baru. Orang ada kereta baru. Dia nak ada kereta baru. Saya punya kepala hati susahlah. Tolong rompak sama saya. Nampak? Ha. Maknanya nafsu perempuan tu 9 tu. Macam-macam. Ha. Orang lelaki nafsu satu pun. Faham lah yang faham-faham. Tapi kehendak atau maksudnya nafsu itu kehendak. Jadi bila manusia ada kehendak, maka macam-macam naik ini, naik itu, jadi ini, jadi itu. Nampak? Malaikat tak ada kehendak. Tengok je hutan belantara tu, tak nampak pun. Nampak macam tu lah. Yalah, tu elok lah. Pasal tak ada kehendak. Wahan malaikat ni mengaku mereka ni makhluk Allah paling taat. Betul. Kalau Quran pun sebut dalam surah Al-Tahrim, disebut Allah Ta'ala menyebut malaikat ni memang mereka ni akan membuat apa yang disuruh. Tak pernah membangkang. Tak pernah bangkang. Turun ke hujan. Turun. Gerakkan angin. Gerak. Mereka Jibril Allah Ta'ala turun berikan wahyu kepada Nabi Nabi Rasulullah. Tak pernah kita nanti pun Israfil, malaikat yang masih belum menjalankan kerja ni. Malaikat lain semua dah buat kerja lah. Israfil dia belum buat kerja ni. Kenapa? Sebab belum sampai isyarat hari kiamat. Itu dia buat kerja. Jom sekali tamatnya alam dunia dan bermulanya alam akhirat. Itu kerja kerja dia. Ada yang tanya kalau tak ada? Tak ada. Tanya. Bila? Oh, dia nak jumpa dalam tahun-tahun ke tahun ke tahun ke tahun. Ya Allah, aku nak kerja lain. Tak ada. Malaikat. Nanti dua je. Tunggu dia sana di tiga. Dia boleh lag. Semayang lagi, bagai lagi. Kalau kita sekarang kita tanya, kenapa saya ni dia suruh pegang kamera? Tak terdapat orang lain, dia nampak saya. Kan tak boleh suruh aja sekolah dia sendiri beli. Siapa? Kau yang rumah beli. Ramai yang bunyi. Kenapa saya yang kena tunjuk? Dah kamu yang nanti, kamu lah yang minta tolong. Tapi yang nanti kan? Boleh? Siapa yang nanti? Adik tu janganlah kesian yang nak tidur ni ke Allah. Kan tu sekolah, Abah tak pergi sembahyang subuh. Dia tak apa, hari ni subuh macam Jumaat, ramai. Budak-budak turun, kawan-kawan turun, bunyi tak ada ibu. Itu yang ke bawah. Si Abah ni pun ada yang tahu lah. Tapi si Abah ni pandai pakai kamera tak? Pandai eh? Berterung baik. Bu peti berapa minit dah jalan. Bu, tolong petikan kamera saya berapa minit dah jalan. Tu maaf. Boleh tengok. Anak tu biar macam tu. Dia tak lari benda tu. Anak abang. Berapa minit? 26. Dia pergi minit. Tunggu dulu situ. Tunggu je lah kat duduk kecil. Nanti kan boleh dia berhenti tekan balik penat yang besar atas kecil dia duduk penat atas. Atas tu dia duduk penat satu kecil besar kain besar. Yang panjang. Ini? Haa. Okey. Kan yang budak kecil tu pandang masa depan. Punah ibadah baik. Dia semua musyik. Tak malu ni. Malaikat ni dia melihat dengan mata lalat. Jadi apa orang tak jawab? Oh lagi ni a'lamu ma'la. Tak lagi. Sebenarnya aku lebih tahu apa yang kamu tak. Sebab ini menunjukkan apa ya? Apa makna ayat Allah Ta'ala? Maknanya kita ni
paling faham satu perkara. Yang paling faham satu perkara, yang paling alim satu perkara, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang paling faham tentang Allah pun huyuh. Yang musyirah pun wajah hukum, wayang lalumah, tak sibun. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut ini. Allah Ta'ala mengetahui benda yang tersurat dan tersirat. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu usahakan. Kita takkan benda kita tahu dia. Malaikat dia nampak selapis, Allah Ta'ala nampak semua lapis. Malaikat nampak manusia jahat. Tengah merah. Mana malaikat? Malaikat tubuh tuan-tuan merosakkan muka bumi dan melakukan buru-buru sesama tuan-tuan. Kau tak merah malaikat. Malaikat dia pergi ni, marah lah mati sekarang. Bila korang ni, korang, korang kata kami ni manusia ni, 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 ni. Tak ada pula kan? Sebab apa? Sebab kita tahu kita pun manusia yang dan makhluk yang banyak kekurangan. Jadi kita tak ada masa nak tengok benda-benda keliling, benda-benda hal-hal lain. Kita tak ada apa masalah malaikat ni, kita tak nak ambil tahu. Kita nak jadi diri kita ni. Jadi kita sebagai manusia itu yang Nabi sebut dalam sebuah hari min usnil Islam yang mana kita tak malayak ni. Daripada kebaikan suami Islam itu, dan seseorang itu tidak mengambil tahu perkara yang tak bersangkutan dengan dia. Macam tadi diumumkan Ustaz Halim ni, tak pun kita ambil, kita ambil tahu lah. Apa khatnya? Oh, punya sakit, dia sakit. Macam mana keadaan ni? Alhamdulillah, dah sembuh dah. Okey lah. Katanya dia nak kebun malam ni. Tapi elok dah siang terang dan dia balik. Yeah.
subuh seperti jemaah. Kami di IPK Perak, kami was-was sikit sebab subuh tak ada. Disuruh kami. Jom zuhur berjemaah. Ha. Macam ini, ini boleh buat ni juga. Boleh. Kita buat satu program subuh seperti jemaah. Lepas dari subuh, kita buat forum subuh. Jemputlah. Elias Nandu. Jemput siapa berceramah nak cerita tentang kebaikan subuh, semayang subuh. Moderator tuan-tuan pemuda boleh bagi ramai biar masjid ni subuh dia macam jemaat nak pancing sikit tu kita sarapan disediakan ramai sarapan disediakan program masjid dengan kerjasama sama pihak-pihak yang boleh membantu lah, boleh menyumbang yatim mana, yatim mana. Kalau kita tak cuba minta, mana kau dapat tak dapat. Yatim boleh bantu, yatim yayasan dakwah Islamisya boleh bantu. Yang ada ni dah okey lah, tapi kalau boleh subuh tu biar macam tu. Tarikan dia biar kita nampak hebat di mata malaikat. Di malaikat nampak dia hebat, kita tak hebat mana pun. Apa kalau jawab dia Allah Allah. As-Sadi meriwayatkan dari Abu Malik dari Musa dari Abu Abdullah bin Abbas dan Umar juga dari Qurrah dari Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu serta dari 19 sahabat sehubungan dengan Malik. Padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji kamu dan memujikan kamu. Menurut mereka mana yang dimaksudkan dan para malaikat berkata kami saja solat kepada Mujahid yang ditekan sehubungan dengan mana ayat ini bahawa kami senantiasa mengagungkan dan besarkan kamu. Sedangkan menurut Al-Tuhab mana takdir sendiri telah menyucikan. Menurut Muhammad Ibn Ishaq mana firman yang berada kami senantiasa bertasbih dengan mengundi kamu dan menyucikan kamu. Kami tidak pernah berbuat maksiat terhadapmu dan kami tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak kamu sukai. Macam mana malaikat nak buat maksiat, malaikat tak ada nafsu. Cuba tuan-tuan fikir logik. Kita fikir logik. Manusia ada akal, ada nafsu. Betul? Malaikat ada akal, tak ada nafsu. Betul? Haiwan tak ada akal, ada nafsu. Betul? Bila malaikat tak ada nafsu, dia nak buat maksiat mana? Nafsu tak ada. Kan? Di semua makanan pun pandang saja, tak teruja nak makan. Tak percaya tuan-tuan buka kisah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah mendatangi sekumpulan malaikat. Diketuai oleh Jibril. Mereka diutuskan Allah SWT untuk melaksanakan perintah. Allah Taala menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. On the way, dalam perjalanan mereka singgah bertemu Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut duduk tak jauh, tak apa jauh. Nabi Ibrahim di Palestin, Nabi Lut di Sodom, juga dalam kawasan negara Palestin. Tu belum mati serang. Tu kampung Nabi Lut tu dulu, kampung kaum Nabi Lut dulu. Namanya Sodom. Dalam bahasa Inggeris dia orang masukkan perkataan sodomi, sodomi. Sodomi ni apa? Perbuatan sumbang sesama jenis. Itu sodomi. Daripada perkataan Sodom. Sodom tu nama kampung kaum Nabi Lut alaihi salam. Dah singgah. Seronoklah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah menerima tetamu ni. Nabi berpesan tu sudah buatlah apa takkan dengan kau buat lah. Dan kasih Allah ke aku mengindah tentang kita ni ramai ni. Buat lebih boleh pelawa kepada para malaikat. Situ kan tengok je, tak makan, tengok je. Cuba kalau kita tu licin lah kan, lima talam, lima talam licin juga kalau kita lima
dalam bahasa Arab tu, lima talah masjid. Malaikat tengok je, tak pandang pun tak, tengok je. Jamah pun tak. Walaikat punya aroma dia. Sebab apa? Sebab tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu, tak apa-apa share juga ni. Kan? Jadi, terkandung di dalam perkataan ayat nahwa ni wala nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, termasuk dalam ayat tersebut maksudnya para malaikat ini tak pernah buat maksiat. Malaikat ini tak pernah buat maksiat, tak pernah buat sesuatu yang dimurkai Allah Taala. Sedangkan makhluk yang dijadikan dijadikan atau bumi sebagai khalifah ni, pada para malaikat mereka ni akan buat benda-benda itu. Mereka ni akan buat maksiat. Betul? Manusia. Berapa ramai yang buat maksiat? Yang minumnya yang baik. Kemudian dipuji, dipuji pula jadi selebriti pula. Allah lah. Buat podcast pula, buat sembang bicara pula. Ni dah pun kena takut sebab lemah. Melakukan aktiviti-aktiviti yang merosakkan kehormatan wanita. Masuk podcast pula, orang tengok ramai pula. Bila keluar pula, orang bersalam cium tangan pula. Allah. Ni akhir zaman ni tuan. Orang yang pelaku maksiat disayu. Orang yang buat kebaikan dicerca. Buat kebaikan dicerca. Orang yang buat maksiat disayu. Sedangkan malaikat sendiri kita kami ini takkan buat maksiat. Kenapa kami dia tak ada nanti di khalifah? Aman dunia ni, ya Allah. Aman tentera dunia ni, tak akan jadi perang. Tak akan jadi apa-apa, jika tidak akan jadi pembunuhan apa-apa. Tak akan jadi apa yang kita lihat di Palestin, di Gaza sekarang. Dalam Palestin tu dihalau sampai ke Rafah-Rafah tu sepadan di Mesir. Ayat yang ada, itu pun diserah orang. Itu yang tu imam baca Kul Nazilah ni. Apa yang ini? Orang Palestin Gaza tu dah mundur dah sampai ke sepadan Mesir. Rafah tu sepadan Mesir. Kawasan sana kecil. Lentil. Itu bisa diserah lagi. Kalau boleh bumi Gaza ni sorang orang Palestin pun tak ada. Supaya mereka boleh terus menjarah bumi Gaza ni. Supaya mereka boleh bawa orang-orang yang tak layak, yang sepatutnya berada di situ, jadi pendatang di situ. Nanti membuat penempatan di situ. Daripada parti jadi pendatang halal, daripada tanpa izin jadi adizin. Itu yang Imam baca pun Aziz lah. Ya Allah, kalahkan mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Hari ini dalam TV radio diputar Ibn Aziz lah. Banyak kali. Lepas maghrib pun ada dalam radio. Boleh? Anak-anak kita pun ada yang hafal. Dengar dia. Ibn Aziz lah pun dilakukan. Dia hafal Ibn Aziz lah. Baca baca ikut lagu tak apalah, budak-budak kan. Saya pun duk tengok juga Tok Imam punya doa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dalina. Dia pula mesti gaya apabila kalau ada lagu-lagu pula kan apa ni, dah cerita lain pula. Tok Imam baca pun nasihat lagu-lagu pula. Sedangkan Tok Imam pun nasihat juga dibuat dengan nama lagunya tu, kan tengok dalam TV dia ni. Ada tujuannya pun nak bagi kita hafal. Bila sekiasi muda ni hafal Nazilah. Supaya kita terus baca. Selagi mana kezaliman Zion Israel ni berterusan, kita akan baca. Dan kita akan terus jalan sampailah ke masa yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila turun Imamul Zahir ni, Imamul Mahdi, dan turun Nabi Isa AS. Zaliman Yahudi ini akan, Zaliman sesat ini akan terhenti. Tak selamanya. Kita belum
mati tengok berbulan tak ada waktu saya dok ya orang. Sampai yang mesti pun dah hilang kampung, hilang rumah, hilang hampir hilang segala dulu. Terkepung pula. Selari bulan tak kena gaya pula. Keluar terus saya kena rasa berpindah ke Mesir pula. Kita yakinlah dengan ya, pertolongan Allah SWT. Itu yakin. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hamba ini terus dizalimi. Ya, macam inilah. Kalau Ta'ala kata ini alamu mala ta'alamu ma. Aku lebih tahu apa yang kamu tahu. Kamu tahu selapis, aku tahu semua lapis. Yang ini sama. Tahulah aku nak menguruskan makhluk yang akan mencipta dan lantik sebagai balik khalifah. Aku tahu lah nak serah je kan. Itu musuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Baik. Kat situ kan. Jadi kita berhenti kat situ. Surat 106. Ibnu Jarir menentukan bahawa mereka tak ada silap mengagungkan dan menyucikan. Panjang ni kalau kita nak sambung ke kan. Jadi kufar kat sana. Tuan mengelisah. Saya kata sampai ini. InsyaAllah kita akan sambung pada 17 Mac 2024. InsyaAllah Berpuasa 17 Mac 2024. Mudah-mudahan ya, saya silakan kepada kebiasaan pihak urusan mesin. Boleh-boleh-boleh memang penting bulan puasa ni. Tazkirah Ramadan. Maknanya jadual itu jalan tapi ditukar. Bukan kuliah tapi tazkirah Ramadan. Waktu di setengah surau lah. Kalau masjid ni ada surah pada pihak pengurusan masjid. Jadi kalau subuh ni, kalau subuh ni biasanya jalan macam biasa. Kemudian mungkin ada setengah masjid surau ni ke berskan ikan dengan yang mulai ada sahur, subuh, punya subuh bagi biasa sekali disesuaikan dari pihak masjid untuk usulnya program yang sesuaian pada 17 hari bulan 17 hari bulan 17 yang akan datang 17 hari bulan 2024 insyaAllah berubah seminggu Ramadan berjalan insyaAllah. Jadi buat ya, temuan kita insyaAllah pada yang akan datang. Jadi itu saja sebanyak yang kita fungsikan pada pagi ini. Benar-benar yang kita fungsikan pada pagi ini dengan Pak Tuhan Sambung menjadikan perluan mereka di video-video sekolah. Baik kita bersama-sama kita akan menyebabkan dan boleh sampaikan kepada kasar bahasa. Dalam kita cuma Yang sudah kita berusaha dan mengasah kehidupan, mohonlah alaikum.
السلام عليكم.